Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Arupandi Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titik refleksi penyakit migrain atau sakit kepala sebelah. Dimanakah titik-titiknya? Dimanakah titiknya? Jangan kemana-mana, tetap di Dedi Arupandi Channel. Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, cek bro. Migrain serasa menyiksa ya. Migrain adalah sakit kepala sebelah. Apa itu sebelah kiri? Sakitnya ya. Apakah sebelah kanan? Yang penting kita harus tahu dulu titik refleksi migrain itu di mana. Untuk bahasan kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi titik migrain di sekitar rangan dan cara pemijatannya. Di manakah titiknya? Yaitu di daerah sini ya. Nah, tekanlah ini dua ya. Dua sisi ini ya. Tekanlah dua sisi ini. Jari jempol. Tekan antara 1 menit sampai 5 menit. Dengan besaran tekanan 5 kg. Oke guys. Dengan durasi 1 menit atau 5 menit. Dengan besaran tekanan 5 kg. Ini untuk migrain di sebelah sini ya. Tangannya sebelah sini. Nah, ini jari jempol. Nah, di sini. Tek. Nah, di sini. Di kedua sisi ini ya, pas di bawah buku-buku, pas di buku tapi di bawah sedikit ya, begini ya. Oke, dan yang sebelahnya sama pijatannya di sebelah sini, di kedua sisi ini ya, tekan 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan 5 kg. Oke guys. Itu untuk pijat refleksi sakit migrain. Titiknya di jari jempol. Oke guys. Cukup sekian penjelasan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang lagi sakit migrain cepat sembuh, dan semoga tutorial atau info ini bermanfaat. Jadi Arupandi Channel mengucapkan terima kasih dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sekian.